Hai guys, selamat pagi semua. Oke, hari ini saya nak bawa kamu orang kita nak buat deko-deko raya di restoran kamu orang di sini. So, a few sudah maintenance staff sudah buat deko untuk memeriahkan lagi buka puasa kita pada hari bermula pada hari malam ini guys. Buka puasa di PMV Hotel. So, jom temani saya tengok macam mana ada orang buat deko-deko guys. So hari ini kita tengah buat lighting bersama maintenance staff. And then boss FMB tengah tengok pekerja buat kerja sini. Kita ada sales Empurau Sri Amani guys. Dan chef telah tengah mendeko dia punya stall untuk supaya memeriahkan lagi suasana berbuka puasa. Inilah keadaan di sini guys. A few tempat sudah dibuat dekorasinya. So malam ni pukul berapa start raya? Buka puasa Azan. Kau apa? Awal dah pukul 6. Berbuka puasa. Berbuka puasa 6.50. Kau jangan salah sebut. 6.54. Okey. So boleh masuk pukul 6. So ini harga dia guys. Kita ada early bird 69, tapi ini sudah habis guys. Tapi kalau you nak harga ni boleh pergi ke Infinity Rewards kita punya kita punya app. So ini adalah normal price RM75, per adult RM59, senior citizen RM38, children under age 5 to 12. So boleh datang sini guys. Semua telah busy mendeko-deko lampu-lampu klip-klip. So belum lagi barang keluar guys. Mungkin expected dalam pukul 3 diorang kitchen akan mengeluarkan makanan. So ini adalah keadaan restoran dengan dekorasi dia guys. So jom kita ada di luar juga guys. Ini di luarnya stall-stall. Kita bermacam ada stall, ada stall noodle, pasta, semua lolok pun ada di sini dengan ambience-kan terrace. Kita ada BBQ juga guys. And then kali ini kita punya sampai ke bawah sini. Diorang boleh pergi ke bawah sini. Di bawah ni ada nanti kita ada buat stall BBQ. Kita ada buat langkau di sini guys. A simple langkau touching dengan a few lighting sini, lampu kelip. And then dengan ambience kan di tepi jalan. So, kita akan buat suasana dia macam ala-ala lautan guys. So sekarang semua tengah sibuk untuk menghias kita punya restoran. Ada yang pasang lampu, klik-klip, ada yang pasang stol, bulo, perhiasan, macam-macam ada. So kita tengok kita punya ada dua empurau di sini guys. Ada cantik-cantik. Hai. Kita ada dua orang gadis-gadis cantik-cantik sini guys. So ni bos ni tengah mengarah ni guys. Api belum hidup lagi guys. Itulah siapa suara lambat. Dia tengah cari apa dia mau pasang sana guys. Dia mau dia punya kota buffet ini menyala. Sini kota lolok guys. Kita punya Mr. Zul. Our maintenance. Dia tengah buat lighting sini. Sini kan lighting lah? Belakang tu. Belakang ya? Okay, chef tengah buat dia punya coklat fondant. Coklat fondant, salah. Coklat fondant indah. So supaya tempat sini menyala dan nampak dah cantik lah guys. Hai, kita ada empurau di sini guys. Empurau cantik-cantik. Ya mas. Ya halo. Selamat pagi. Selamat berbuka puasa dan kita ambil barang. Kamu masak hari ini ya? Ya. Oke, kita masak hari ini. Oke. Kamu puasa hari ini mas? Alhamdulillah puasa hari ini. Oke, mantap mas. Oke, mantap. Oke, kita ada awe-awe cantik sini guys. Di tengah buat mas. Apa nama? Buka potato untuk menghidangkan joda-joda pada malam ni.
sini ada dua empurau di sini guys. Ah, nama kak? Waffle. Waffle. Oh, dia deh. Mudah aja. So dia tengah buat dough waffle guys. Kak, kita buat apa kak? Buat bubur. Buat bubur. Bubur apa? Keladi. Bubur caca. Caca, keladi. Oh, bubur keladi. Jagung manis. Oke. So kita jangan kacau dorang guys, biar dorang buat persiapan untuk pada petang ni. Sekarang kita nak pergi ke kitchen banquet bawah sana kan. So bawah sana lagi masih ada orang dorang kitchen buat persediaan memasak pada petang ni guys. So ini adalah keadaan lobby kami dengan dekorasi yang cukup menarik guys. So kalau kamu datang sini, kamu boleh bergambar di sini guys. So kita masuk ke area pemotongan daging ataupun butchering. Nama kau recep? Nari ikan. Kenal mah? Buffet lah madam tak? Okey, belum bahang ke kena jari. So ini semua barang-barang BBQ lah nanti guys. Nah, kita ada Chef Linggi di sini guys. Hello. Nama kak? Nama kak Hani. Hani. Hani Karat. Kena? Buffet Ramadan. Buffet Ramadan. Dia dah cek? Hai. Hai, kita bisa cek Chef Abang Im. Selalu masuk video Chef tu. Nama kak dah cek? Kena tema ke. Okey. Malam tu BBQ lah? Iya. Okey. Nama kak Depay? Halo. Halo. Dia ke Kudiman Laksa tu. Okey, malam tu bisa makan laksa lah? Ya. Okey. First day laksa. First day laksa? Ya. Alright. So, saya tu baru start nyumai? Ya. Kau apa? Kulima lagi. Kulima lagi? Okey. Baru start nyumai satu lagi? Sudah. Sudah kau apa? Kutiga. Kutiga? Ya. Setting deh? Setting around 4, 3 tengah kena lah. Okey. Okey. Guys, kita nak pergi ke office Diva. Kita nak tengok apa dia buat. Jom, kita masuk ke office dia. Ini Diva kita. Hai Diva. Halo. Nama kak? Ya, salam menyelesaikan masalah negara 1 2 3 4 5 sampai 10 11 12. Selesai itu, buka puasa. Berbuka puasa, jangan lupa guys. Jangan lupa guys. Hari itu kamu ada Jojo, Unggi, tok lah Jojo. Tu berbaris tok sia. Pasal bergusti lah Jojo. Ada Jojo ni orang guys. Jojo Muay Thai. Muay Thai oh, number one oh. Number in Malaysia one, oh. Malaysia I tell you oh. Dia pilih fan view je. Jangan marah tau orang. Masih keadaan selera guys. Semua masih buat dekorasinya. Chef Rizal tengah buat dia punya set up di sini. So kita punya dekorasi ataupun piasan di dalam sini hampir mau siap kah? Kira 90% lah. Tinggal sedikit lagi.
So tinggal orang buat pemasangan buluh di sana. Dan tinggal tu saja sebab yang lain sudah semalam dia sudah buat dekor dah. Sini so, ada pasang lampu raya ini macam-macam lah. So di sini kita akan review kita punya malam nanti. Buffet Ramadan pada hari pertama di Pemview bersamaan dengan 15 Mac. Nak rebah, nak nyak? Dapatnya kecelom ya? So sekarang kita punya maintenance tengah pasang apa ya? Wire silikon untuk oh. So memang banyak kerja nih guys, terutamanya apabila kita buat deko untuk berbuka puasa dan hari raya. So ini deko akan terus sampai ke hari raya lah guys. So sebulan sebelum raya, so masa puasa kita kena deko dulu guys. Ya, tempat waffle belum di-clear sudah ya? Tempat waffle sudah di-clear sudah. Okay. Apa? Mai pasal lama buatnya. Cuba yang pun apa? Puasa memang dekat coklat punya sembunyi. Yang juga harus punya juga. Mama aku 4 tahun mesti nanti. Dalam si blok, coba lo cuci dalam tengah. Buka atap dah. Patut. Sebab setahun sekali makan itu. Mau tengah-tengah. Off lo? Tidak. Siap-siap kan yang bunyi macam mana? Tetap. Kok teko ada sumbat? Bearingnya nak? Lama sih pasti. Tak bunyi kan? Tidak bunyi. Kuasanya lama. So, tenis lebih tu lo. Anak vobok kan? Cepat lo. So kita punya Ramadan buffet pada hari pertama ni guys, hampir penuh guys. Tiga berapa meja ke? Tiga. Tiga meja ke? So hari pertama kita buat buffet Ramadan hampir penuh. So tinggal a few seat lagi tinggal. So hari tu hari ke berapa puasa? Hari ketiga nak? So kita hari keempat. So kita ada buat lambat sedikit untuk berbuka puasa di restoran. Kita buat buka hari yang keempat guys, bukan hari pertama. Tu sebab pun pengawal zarai nama tu ala yang lekak-lekak betul. Orang jalan ke. Kalau orang jalan susah ke lah. Pasang lampu di atas sana guys. Lampu LED kah? Minta Pak Syarul beli 5 dah. 5 ketik. Sik.